Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat, semua diberikan kemudahan dalam aktivitas masing-masing. Saya berbahagia bisa hadir di sini bersilaturahim, bertemu dengan teman-teman semuanya. Guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Dan hari ini saya akan menyampaikan, ya, sharing terkait dengan strategi efektif mengelola pembelajaran daring di masa pandemi. Pertanyaannya adalah, mengapa harus daring? Mengapa harus online? Ya tentu kita semua paham, semua tahu kondisi yang terjadi saat ini, kondisi mewabahnya COVID-19 ya, atau corona, virus corona, dan kondisi ini ya membuat kita semua ya, termasuk di bidang pendidikan, sekolah, kita dipaksa atau terpaksa atau dengan sukarela harus merubah kebiasaan kita, harus merubah cara belajar dan mengajar kita, harus merubah bagaimana mentransfer materi yang sebelumnya biasanya di kelas, sebelumnya offline, tatap muka. Dengan kondisi COVID-19 ini, hal itu tidak bisa kita lakukan. Maka kemudian kita harus merubah, mencari strategi yang baru agar proses pembelajaran, proses pendidikan, penanaman dan penumbuhan karakter tetap bisa berjalan di masa pandemi ini. Maka kemudian mengelola pembelajaran daring menjadi sebuah hal yang penting, ya. Menjadi sebuah hal yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya persiapan itu bagian dari keberhasilan itu sendiri. Ketika kita membuat sebuah persiapan yang baik, maka kita sudah merencanakan separuh dari keberhasilan itu. Nah, apa yang harus dipersiapkan dan siapa yang harus mempersiapkan? Dalam lembaga pendidikan atau sekolah, tentu ada yang harus dipersiapkan oleh sekolah atau pimpinan, ada pula yang harus dipersiapkan oleh guru. Masing-masing ini saling bersinergi, saling melengkapi satu sama lain. Apa yang dipersiapkan oleh sekolah tentu akan melengkapi apa yang dipersiapkan oleh guru. Dan apa yang dipersiapkan guru tentu menjadi turunan atau bagian dari kebijakan dan sesuatu yang dipersiapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, ya dua-duanya harus berjalan bersinergi. Apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah? Pertama, pemetaan daya dukung sarana peserta didik. Seperti HP atau laptop, ya, dan juga jaringan internet. Sekolah harus mengetahui secara pasti bagaimana daya dukung peserta didik dalam hal sarana. Jangan sampai kemudian guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan daring, sementara anak-anak ya, peserta didik tidak memiliki daya dukung yang diharapkan. Ya, mereka tidak punya handphone atau gawai, mereka tidak punya laptop juga, atau internet pun nggak ada. Sehingga
pasti proses pembelajaran yang diharapkan berjalan dengan baik, ya tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, pemetaan yang terkait dengan daya dukung sarana ini harus dilakukan oleh sekolah. Caranya bagaimana? Dengan mengirimkan lembaran survei atau kuesioner kepada orang tua, ya, dan di situ digali terkait dengan daya dukung tersebut. Ya. Harapannya sekolah mempunyai pemetaan berapa persen anak-anak yang memiliki sarana untuk pembelajaran daring dan berapa persen anak-anak yang terkendala atau tidak memiliki daya dukung sarana untuk pembelajaran daring. Nah, ini akan menjadi dasar langkah-langkah yang nanti akan dipersiapkan oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kesiapan orang tua dalam mendampingi anak juga perlu digali, dipetakan. Berapa persen orang tua yang bisa full mendampingi anak-anak ketika proses belajar dari rumah? Dan berapa persen orang tua yang terkendala dalam pendampingan anak? Sehingga sekolah bisa mengetahui siapa atau berapa orang anak-anak yang mungkin mereka harus sendiri, ya mandiri, dan berapa orang yang memang bisa didampingi oleh orang tuanya. Ini sama dengan yang pertama, dengan kuesioner atau survei. Nah, survei ini bisa dilakukan dengan daring, ya lewat Google Form, ataupun mungkin dengan lembaran atau printout yang disiapkan untuk orang tua atau dikirimkan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, yang harus dipersiapkan oleh sekolah dalam pembelajaran daring ini adalah pemetaan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kenapa harus dipetakan materi pembelajaran ini? Ya tentu proses pembelajaran daring memiliki keterbatasan dari sisi waktu dan juga ruang, sehingga kemudian sekolah harus bisa memilah dan memilih mana materi-materi yang esensi yang nanti perlu diberikan kepada anak-anak, mana yang materi yang tidak perlu diberikan kepada anak-anak, ya, dalam tatap muka pembelajaran daring. Ya mungkin materi tersebut cukup dibaca atau dipelajari ataupun dicari di internet, di googling, sehingga dalam tatap muka tidak semua materi itu diberikan kepada anak-anak. Kemudian, mana materi-materi pelajaran yang cukup dengan dalam bentuk penugasan, karena terkait dengan penumbuhan karakter dan kebiasaan sehari-hari. Nah, tentu ini tidak harus ada dalam tatap muka. Ya, cukup diberikan tugas kepada anak-anak, ya, misalnya membantu orang tua, kemudian mengerjakan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di rumah, dan hasilnya kemudian dilaporkan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk suara, ya, kepada kita pada guru. Ini yang ketiga. Jadi pemetaan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik.
Sekarang apa yang harus dipersiapkan oleh guru? Pertama, kuatkan mindset. Cara pandang kita dalam menghadapi pandemi ini. Apa mindset itu? Atau apa mindset yang harus kita kuatkan? Kondisi pandemi adalah tantangan, bukan beban. Sekali lagi, saya ulangi, kondisi pandemi adalah tantangan, bukan beban. Oke, teman-teman coba ulangi. Kondisi pandemi adalah tantangan, bukan beban. Oke, nah itu harus kita tanamkan kepada teman-teman guru. Kalau perlu kita ulang-ulang gitu, atau kita tempelkan dalam bentuk afirmasi, tempel di kantor guru ataupun mungkin di ruangan kelas atau di tempat-tempat yang memang bisa diakses oleh teman-teman guru. Ini yang pertama. Ini penting, poin pertama ini, karena akan mempermudah aktivitas-aktivitas yang lain yang kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, yang harus dipersiapkan oleh guru adalah merespon positif ya, kondisi pandemi ini. Seperti apa respon positif itu? Ya, tentu kondisi ini akan ya untuk sebagian kita, ya mungkin sebagian besar, kondisi ini pasti akan menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Nah, respon positif yang harus kita lakukan adalah kondisi pandemi ini adalah kesempatan besar, kesempatan untuk memperbesar kapasitas diri. Sekali lagi saya ulangi, kondisi pandemi ini adalah kesempatan memperbesar kapasitas diri. Kenapa ini juga menjadi sebuah hal yang penting? Karena dengan respon positif itu, maka kita akan bersemangat ya, melakukan hal-hal ataupun langkah-langkah dalam mempersiapkan dan juga melaksanakan proses pembelajaran daring ini. Kapasitas diri kita akan semakin meningkat, kapasitas diri kita akan semakin besar, dan dengan kapasitas diri yang semakin besar, maka kemampuan kita juga akan semakin meningkat, kompetensi kita juga akan semakin meningkat, dan pada akhirnya kita akan lahir atau tumbuh sebagai guru yang profesional dan guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Nah, teman-teman semuanya, ini yang kedua, respon positif. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya, teman-teman guru, yaitu kuasai manajemen kelas daring. Jadi untuk melaksanakan proses pembelajaran daring, maka dengan sendirinya harus menguasai manajemen kelasnya, manajemen kelas daring. Nah, manajemen kelas daring ini ia bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sama dengan proses pembelajaran yang biasa, yang offline, yang tatap muka. Suasana belajar itu harus dibangun, diciptakan yang menyenangkan buat anak-anak didik kita. Jangan sampai kemudian pembelajaran yang kita lakukan membuat mereka bosan, membuat mereka jenuh, dan pada akhirnya kondisi seperti itu akan menjadikan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada proses belajar dalam pembelajaran daring yang kita berikan kepada mereka. Yang ada adalah
kebosanan dan kejenuhan dalam proses belajar mengajar tersebut. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk menguasai manajemen kelas daring. Bagaimana mengelola ya, pembelajaran virtual atau pembelajaran daring ini, walaupun guru dan anak-anak atau peserta didik dibatasi oleh jarak yang cukup jauh ya, guru di kelas atau di sekolah atau di rumah, sementara anak-anak juga di rumah masing-masing. Nah, itu yang tiga hal yang harus dipersiapkan oleh guru, oleh teman-teman guru. Yang pertama, kuatkan mindset. Kondisi pandemi adalah tantangan, bukan beban. Yang kedua, respon positif. Kesempatan memperbesar kapasitas diri. Kemudian yang ketiga, kuasai manajemen kelas daring yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.